Verhoeven melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 9 Oktober tahun 2021 lalu. Bayi tersebut diberi nama Kenzo Eldrago Wong untuk mengabadikan momen bersama si kecil. Belum lama ini Paula pun melakukan pemotretan newborn. Mengusung konsep busana, pemotretan keluarga ini begitu hangat dan penuh kesan. 1. Potret bahagia keluarga Baim Wong yang kini bertambah satu anggota baru. 2. Dalam pemotretan keluarga, keempatnya kompak mengenakan busana serba putih. 3. Ekspresi baby Kenzo saat dicium papa mamanya, gemas Paul. 4. Senyuman Keanu saat pemotretan bersama sang adik, penuh kasih sayang. 5. Menggandeng fotografer Ritar Raja Guk-Guk, ia mengusung 3 tema dalam pemotretan. 6. Salah satu yang cukup unik yakni menggunakan properti barang-barang jadul. 7. Potret kekompakan kakak adik naik taksi kuning, baby Kenzo terlihat masih tertidur pulas. 8. Gaya rambut jambul baby Kenzo mirip papa Baim Wong nih. 9. Terakhir ada tema musik, properti hingga gaya busana Kenzo Eldrago Wong kece banget. Nah, itulah tadi deretan gaya pemotretan newborn baby Kenzo Eldrago Wong, mengusung berbagai tema, hasil pemotretan unik dan penuh kehangatan.